Mas Eno. Iya. Pak, ada apa Mas kesini malam-malam? Ini saya mau numpang parkir motor ini di kantor. Oh, aduh. Mas Eno harus minta izin dulu sama Bu Prima. Harus minta izin ya? Iya dong. Ya udah deh, saya telepon ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan aja masih diangkat nih. Halo? Halo, selamat malam Mbak Prima. Maaf nih, saya nelfon malam-malam. Kenapa, No? Masalah Shelly lagi? Oh, bukan, bukan. Ini saya cuma mau numpang parkir motor sportnya, Mbak, di kantor. Boleh nggak, Mbak? Motor sporting itu belum lo balikin. Belum, Mbak. Belum bisa. Aduh, lo tuh ada-ada aja sih, No. Yaudah, motornya lo parkirin di tempat yang benar. Sekalian kuncinya lo kasih ke Pak Muhyiddin. Jadi kalau misalnya ada yang ngalangin jalan, bisa dipindahin. Ya? Iya, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Udah tuh dikasih izin sama Mbak Prima. Beneran, udah diizinin? Ya beneran, maksud saya bohong. Udah, dibuka ya? Ya. Bentar, Pak. Ya, yuk. Ya. Saya nitip ya, sama helmnya juga. Oke. Motor gue mana ya? Astaga. Motor gue kan sama Mul. Aduh. Dasar lupa. Ya. Ini kantornya, Mas. Iya. Oke, Jack. Oke, Jack, Mak. Loh, Mas ini tukang ojek juga, toh? Iyalah. Masa tukang ojek nganterin tukang ojek? Gak apa-apa, sekali-kali kan ibadah sesama tukang ojek. Iya. Mas, minyak rambutnya beli di mana ya, Mas? Kenapa nanya-nanya minyak rambut saya? Bisa tertip ke sana semua itu loh. Buat siapa? Buat saya toh. Ya enggak pantas rambut gitu pakai minyak rambut. Pakai minyak rem coba. Mas. Ya, makasih ya. Get more. Apa? Kenapa? Tangan gatel. Duit. Dia bilang dong. Maaf, hampir aja enggak bayar. Nih. Iya, iya. Makasih ya. Thank you. Iya, Mas. Mas, apa? Segini buat beli minyak rambutnya pas ya? Nggak dapet lah, tambahin lagi. Makanya rajin-rajin nariknya. Yeah. Jangan males. Halo? Halo, Mas. Ini saya nih yang mau sewa motor buat syuting. Iya, Mas. Gimana, Mas? Motornya bisa diantar besok nggak? Besok kita take pagi nih. Oh, bisa, bisa. Tenang aja. Kenapa nggak sekarang aja saya anternya, Mas? Kalau sekarang belum bisa, Mas. Jadwalnya besok. Ya udah nggak apa-apa. Siap, besok pokoknya saya anter. Ya. Makasih banyak ya. Oke. Kemana motornya? Astaga. Motor sportnya Pak Rudi hilang. Hah? Simbel gede silang. Lu kan ikut maki juga. Berarti lu harus ikut tanggung jawab lu. Aku gak mau nanggung. Tapi aku yang akan jawab. Ini masih aja bercanda. Serius nih. Halo, Mbak. Sino lagi kehilangan. Tapi mau ke saya mau ke pasar. Udah kamu dulu deh. Kamu dulu. Lagi. Ada gak sih yang mau ngantar saya? Iya. Ini kayak di film-film kalau diibaratin itu yang film action. Nah, intelnya kan cewek. Dia mirip kayak Angelina. Wah,
Nih, Mas, berarti Mbak Selu tinggal nyari Brad Pitt-nya doang nih.